Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah saya Dr. Muhammad Zuhali bin Saiman, pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari ASIS UiTM Shah Alam akan membentangkan satu kertas kerja di dalam seminar antarabangsa Pengajian Islam Kontemporari atau International Conference on Contemporary Islamic Studies yang berlangsung pada 8 Jun 2021 secara dalam talian bersama dengan para peserta yang lain. Baik. Saya akan kongsikan kepada sedang penonton kertas kerja yang saya akan bentangkan, iaitulah kertas kerja yang bertajuk Parameter Skim Kutu Emas Berdasarkan Karakter Takif Fikhi. Satu kertas kerja yang membicarakan berkenaan dengan hukum skim kutu emas serta dicadangkan satu solusi yang berbentuk parameter skim kutu emas bagi nak memenuhi pematuhan syariah berdasarkan karakter fiqh. Saya bersama dengan sahabat Dr. Ahmad Dahlan Saleh dan saya mewakili dalam pembentangan kertas kerja ini. Baik. Latar belakang kajian, wang kutu merupakan satu operasi pengamalan yang melibatkan beberapa individu atau pihak yang di dalam kumpulan tersebut yang mana ia berkonsepkan memberikan hutang atas sesuatu jumlah yang ditujui bersama, diberikan wang tersebut mengikut giliran dan mengikut tempoh pusingan bagi setiap ahli yang menyertai wang kutu itulah. Pengamalan skim kutu secara individu berkumpulan terus wujud dan berlaku dalam kalangan masyarakat, namun bukan atas nama perniagaan atau pertubuhan. Yang berlaku, yang dibenarkan itu adalah lebih kepada penyertaan sukarelawan secara sosial sesama masyarakat. Sama ada secara berkala, mengikut tempoh yang disetujui ataupun bagi tujuan umum dalam nak mendapatkan sejumlah wang. Habis tujuan tersebut, maka tamatlah pusingan itu. Dan dalam masa yang sama, wang kutu emas ini juga dilaksanakan menerusi skim kutu emas. Wang kutu ini dilaksanakan secara skim untuk membeli emas atau mendapatkan emas yang dinamakan skim kutu emas. Sama ada yang operasinya giliran itu jumlah wang terus dibeli emas dan diserahkan kepada giliran ahli tersebut. Ada juga operasi yang dapat wang tadi itu, maka ahli yang dapat wang tadi itu menggunakan wang itu untuk membeli emas. Maksudnya kata ada dua operasi emas yang bezalah dalam skim kutu emas tadi itu. Ini antara latar belakang lah. Dia berdasarkan daripada wang kutu kemudian dibuat skim bagi sesuatu tujuan yang khusus yang mana untuk mendapatkan emas dalam fokus kajian ini. Baik. Objektif kajian ini adalah untuk menjelaskan hukum wang kutu dari perspektif perundangan dan syariah. Kerana di sana ada akta larangan. Namun apakah justifikasi larangan kepada akta wang kutu emas itu? Mesti untuk difahami supaya tidaklah berlaku salah faham yang mana kutu emas yang berlegar kalangan masyarakat secara jaringan sosial itu tidak dipandang negatif. Yang kedua juga adalah untuk mengenal pasti operasi skim kutu emas yang dijalankan bagi melihat dari sudut isu syariah yang berlaku. Maka dalam dua operasi yang disebutkan tadi itu sama ada penggiliran tadi itu dibeli dan diserahkan terus emas kepada ahli yang pada gilirannya itu ataupun diserahkan sejumlah wang dan terserah kepada ahli itu untuk membelanjakan wang untuk membeli emas pada yang dikehendaki. Kemudian ketiga, menganalisis karakter takif fikhi, iaitulah menerusi parameter supaya operasi dalam skim kutu emas yang berlaku itu patuh syariah. Seterusnya, metodologi kajian dalam kertas kerja ini digunakan ialah mereka bentuk kualitatif, deskriptif.
dengan menggunakan kaedah analisis kandungan dan kajian perpustakaan. Sumber-sumber membentuk dokumen prima dan sekunder seperti kitab rujukan turas serta penulisan akademik di dalam jurnal dan artikel adalah merujuk untuk mengetahui hukum wang kutu dan urus niaga yang melibatkan transaksi emas bagi membentuk karakter fikhi bagi skim kutu emas yang menepati kepatuhan syariah. Permasalahan kajian yang pertamanya berkenaan dengan di Malaysia terdapat satu akta larangan yang dinamakan kumpulan wang kutu 1971 yang memperuntukkan hukuman jika disampaikan kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya. Jadi larangan oleh Akta 24 ini dijelaskan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM bahawa ia adalah skim wang kutu yang dijalankan atas orientasi perniagaan. Ia tidaklah termasuk dalam skim wang kutu tradisional yang dijalankan secara individu, masyarakat, kejiranan, kawan-kawan yang tidak ada kita panggil orientasi perniagaan ataupun disebut mak kutu yang kena ada cas upah sebagainya, maka tidak. Yang dilarang itu pada yang berkonsepkan perniagaan dan ada orientasi keuntungan tadi itulah. Dari sudut hukum pula, pemberian wang yang diberikan kemudian diterima secara giliran tadi itu itu dinamakan jumlah wang yang terkumpul dinamakan sebagai in advance. Dan ia taklah dilarang kerana aktiviti pinjam-minjam ini dengan syarat rakan-rakan yang terlibat itu adalah yang dipercayai dan terhad munasabah dan kalau boleh adanya bertulis supaya tidak berlaku konflik pada masa akan datanglah. Kemudian, bilalah demikian, konsep wang kutu itu mengambil konsep merujuk kepada akad hutang Al-Qaq. Bila akad hutang, perkara yang perlu dijaga adalah giliran untuk dia memberikan hutang serta orang lain memberikan hutang kepada dia mengikut giliran pusingan itu tidak boleh nilai yang berbeza. Mesti nilai yang utama dan tidak boleh disyaratkan pertambahan. Kerana apabila mengambil konsep akad atau kontrak al-qard hutang, maka perkara tadi itu jelas ada tegahan untuk adanya tambahan manfaat ke atas pihak yang memberikan hutang tadi itulah untuk didapatkan manfaat sebagaimana kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba disebutkan setiap hutang yang berlaku ke atasnya manfaat maka ia adalah riba. Maka permainan kutu ini adalah saling bantu-bantu dan saling mempercayai di antara satu sama lain. Maka dia tak termasuk dalam larangan ini kerana selama mana jumlah wang yang sama dan dipercayai mengikut tempoh dia, maka ia termasuk dalam qardul hasan. Iaitulah kita saling membantu dengan memberikan hutang kepada kawan kita pada giliran masing-masing lah. Maka dalam wang kutu ini pun bergantung kepada gambaran yang berbeza dalam pelaksanaan negara-negara. Jadi contoh kita di Malaysia mungkin berbeza di negara Arab. Tapi daripada konsepnya kalau kita lihat pada perkara tersebut, ia tidak ada masalah. Bahkan ada pandangan yang mengharuskan wang kutu ini. Kerana kalau dikatakan larangan tadi itu kerana disyaratkan giliran tadi itu, maka kena faham ia adalah manfaat bersama. Apatah lagi syarat untuk menggilirkan pada pusingan tadi itu adalah untuk nak memastikan hutang tadi dibayar. Selama mana tidak ada nilai yang bertambah. Maka manfaat yang dilarang sebagaimana yang disebutkan tadi, kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba adalah manfaat pada sebelah pihak sahaja. Sebelah pihak lagi terbeban. Maka dalam wang kutu ini, dia tidak ada manfaat sebelah pihak tapi manfaat ke semua pihak dengan nilai yang sama. Syarat untuk bayar ikut giliran tadi itu, aku bagi kau hutang, kau bagi aku hutang, maka itu adalah satu syarat yang memastikan untuk maslahat bersama tadi. Tak termasuk dalam tegahan yang ditegak oleh syarat tadi itulah. Maka dapatan kajian daripada kajian yang dibuat ini, kita boleh dapati ada dua operasi dalam skim kutu emas. Operasi pertama, iaitulah serahan akhir diberikan kepada giliran ahli ialah dalam bentuk emas pada timbangan berat yang ditetapkan hasil dari duit terkumpul. Contoh ditetapkan 5 orang yang terlibat dalam skim kutu emas. Giliran tempoh yang pertama, maka A, B, kemudian B, C. Maka setiap kali giliran tadi tu
jumlah duit terkumpul mestilah diberikan dalam bentuk emas. Iaitulah, okey, kita dalam pusingan lengkap, satu pusingan ini, lima orang ini, kita mensyaratkan duit terkumpul pada tiap-tiap suku mesti dibeli 5 gram emas. Maka setiap orang akan dapat 5 gram emas pada setiap pusingan dia. Maka dalam konteks macam ni, duit terkumpul adalah berbeza berdasarkan nilai emas semasa. Maka kalaulah begitu, adanya unsur horor dan juga riba. Kerana apa? Kerana nilai emas ni, dia 20 minit sekali akan diupdate. Akan ada perubahan nilai emas. Sama ada pada nilai yang kecil 0.12 something ataupun dia akan jadi nilai yang besar lah 1, 2, 3. Jadi dalam konteks sehari-sehari pun ada perbezaan 1, 2 ringgit bagi gram. Apatah lagi kalau melibatkan 1 bulan ataupun 10 tahun kalau melibatkan pusingan yang lebih lama. Maka di situlah wujudnya unsur horor, kerana bila ditetapkan setiap orang giliran dia dapat 5 gram, selepas 4-5 bulan, sudah pasti nilai 5 gram tadi tu tak sama dengan nilai 5 gram sekarang ini. Dan akan berlaku pertambahan. Dan bila berlaku pertambahan pada pusingan yang tak sama dalam pusingan lengkap tadi tu, maka pertambahan itulah dinamakan wujudnya unsur, riba. Yang kedua, operasi yang kedua adalah serahan akhir diberikan kepada giliran ahli wang terkumpul. Wang terkumpul tadi tu dikolek, dikumpul, diberikan wang tersebut. Dan ahli tersebut akan menggunakan wang itu membeli emas. Maksudnya ahli dapat wang yang sama. Kemudian dia menggunakan untuk beli emas yang dikendaki tadi itulah. Kan? Kalaulah dia dapat sebanyak sekian duit, emas dah naik, dia dapat beli sikit lah. Yang penting dia dapat duit untuk nak beli emas. Kerana nilai yang duit yang sama itu yang menjadi syarat dalam wang kutu. Tapi untuk yang operasi kedua, dia telah meletakkan syarat. Siapa yang nak join ni, dia mesti duit yang diperoleh adalah untuk beli emas. Maka syarat itu selagi mana bersifat umum, tidaklah spesifik kena emas sekian, jenis sekian, berapa gram sekian, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia spesifik, dia akan berlaku masalah dan perkara itu boleh menjadi syarat yang fasid lah. Kerana apa? Kerana orang tersebut tidak memiliki ahli tasarruf, kelayakan untuk nak menguruskan wang tadi itu. Maka ini adalah perkara yang perlu diperhatikan. Maka berdasarkan kepada pendapatan tadi itu, parameter yang dicadangkan pembentukan karakter fix skin kutu emas mestilah memenuhi 6 kriteria. Yang pertama, iaitulah skin kutu emas ialah gabungan kutu wang kutu, gabungan kutu wang ataupun wang kutu, dan syaratnya adalah tujuan membeli emas. Yang kedua, asas akad skin kutu emas adalah mengambil konsep hukum sebagaimana akad hutang. Tak boleh berlaku pertambahan di antara satu sama lain nilai dia. Yang ketiga, tidak boleh berlaku perubahan nilai semasa pusingan penuh dalam satu akad. Dalam satu akad, pusingannya untuk setahun, untuk dua tahun. Maka sepanjang satu tahun itu atau dua tahun berdasarkan satu akad yang dibuat, tidak boleh berlaku pertambahan nilai. Tapi kalau dah habis akad, okey, kita punya akad yang pertama, skim kutu emas ini untuk setahun. Habis dah setahun, okey, siapa nak join lagi, kita buat akad yang baru, dia berubah nilai. Boleh. Dengan syarat, mestilah dengan akad yang baru. Yang keempat, syarat mestilah bersifat umum dan mendahului akad. Maksud bersifat umum, siapa yang dapat duit, mesti yang akan terlibat, yang diterima dalam skim kutu emas ini untuk beli emas. Siapa yang nak beli benda lain, tak diterimalah sebab kita nak membantu. Tu yang jajan nak membantu orang beli emas. Kan? Maka bersifat umum, tidaklah dispesifikan berapa gram, jenis apa, siapa dia punya design dia, kan? Maka itu tak boleh. Kerana dia akan menyusahkan dan menghilangkan ahli tasarruf kepada orang yang memiliki jumlah wang tadi itu. Dan mestilah mendahului akad. Maksud kata, sebelum disertai akad, dia mesti tahu syarat tadi itu secara jelas supaya tak berlaku konflik di pertengahan akad apabila dia telah sertai tadi itu. Yang kelima, tidak boleh wujud orientasi keuntungan, kerana ini asas kepada wang kutu yang dibenarkan oleh undang-undang. Tidak boleh atas kita panggil entiti perniagaan yang adanya orientasi keuntungan. Ia akan bercanggah dengan perundangan lah. Dan yang keenam, ahli yang terlibat mestilah dipercayai untuk nak elak wujud penipuan. Maka kena pastikan dari sudut latar belakang dia, background dia, dari sudut kemampuan dia, kan, supaya lagi tidak berlaku
masalah di pertengahan pusingan, nanti tak ada orang yang mampu dalam nak membayar pada pusingan dia, maka akan membebankan orang lain pula. Okay? Maka kesimpulan dan penutupnya, skim Kutub Mas boleh dimanfaatkan bagi tujuan yang baik tanpa dijadikan orientasi keuntungan ibu kutu sebagaimana akta yang melarang. Okay? Skim Kutub Mas mesti mengekalkan matlamat asal wang kutu, iaitu saling bantu-membantu dan meringankan beban menerusi penerimaan wang sebagai in advance yang diterima mengikut ketetapan giliran masing-masing. Hasil dari analisis isu syariah yang wujud dalam skim Kutub Mas ini, pegaji membentuk satu parameter yang memenuhi karakter fik yang mempunyai sebanyak 6 kriteria sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Maka ini adalah satu perkongsian hasil daripada kertas kerja yang dijalankan. Semoga memberikan manfaat kepada sidang yang menonton dan juga untuk lebih terus memperkasakan dalam konteks lapangan kewangan Islam di negara kita ini. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih kepada pihak pengajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.